melewati dua pemain, dihalau oleh pemain-pemain dari Rasa Lemus, saudara-saudara. Masih perebutan bola 0-9, apa yang terjadi itu? Dari Purulaga Rasa Lemu nomor punggung 9 mengambil alih. Kita saksikan bersama-sama saudara-saudara. Sudah dilakukan di depan aja tadi saudara-saudara, penjaga gawang sampai keluar kandangnya, bola keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Salah lemparan dari kantin sendiri sudah dilakukan, dihentikan oleh pemain-pemain Tanjung saudara-saudara. Masih saudara-saudara pemain dari Tanjung Coba melihat satu pemain bersama dengan Nopung. Masih perebutan bola di sana saudara-saudara. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Rasa Lemu saudara-saudara. Masih nomor punggung 8 halau oleh pemain-pemain dari Tanjung Unati sehingga bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan nomor punggung 23 Sabel Handal ini sudah bersama dengan nomor punggung 7. Masih nomor punggung 7 Urban Pasir sudah nomor punggung 19 bersama dengan nomor punggung, masih bersama dengan nomor punggung 11 Coba. Terlalu tidak begitu kontrol tadi pemain-pemain nomor punggung 19 Tanjung Unati ini sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan kawan saudara-saudaranya. Sudah dilakukan bola tinggi ke udara saudara-saudara, dihentikan oleh pemain dari nomor punggung 22 ini dari Tanjung saudara-saudara. Masih bola dikuasai. Pengertian bola itu, bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Salah pengertian sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan gawang alias tendangan bola mati. Maupun kedua tiga sudah dilakukan, bola tinggi ke udara dihentikan oleh pemain dari Tanjung Unati coba menyelamatkan bola saudara-saudara. Masih bola salah pengertian maupun lempar, masih bola dikuasai oleh Tanjung saudara-saudara. Coba sandar dari umpan pasir saudara-saudara. Masih perebutan bola di sana nomor punggung 8. Apa yang terjadi? Hes baru perubahannya nomor punggung 8 ini sehingga menghasilkan tendangan bebas dari Tanjung United. Nomor punggung 12 mengambil alih. Kita saksikan bersama-sama. Mampukan nomor punggung 12 ini menjebol gawang dari Purulaga Sleman. Kita saksikan bersama-sama saudara. Sudah dilakukan. Ke depan aja saudara-saudara. Bola keluar lapangan, tendangan yang tidak begitu akurat sehingga bola keluar lapangan, bola dikuasai oleh penjaga gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan, bola tinggi udara dihentikan oleh nomor punggung 23 pemain dari Tanjung ini. Nomor punggung 7 mengambil alih kerjasama dengan nomor punggung 19. Masih salah penyertian pemain dari Tanjung ini sehingga bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Rasa Lemu. Sakapnya sendiri nomor punggung 7 coba mengejar bola. Masih apa yang terjadi, bola disikat oleh dihalau oleh sang kapten dari Purulaga nomor punggung 7. Bola keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam dari Tanjung. Jadi lemparan yang begitu tidak sempurna sehingga lemparan diambil alih oleh pemain-pemain dari Purulaga Rasa Lemu. Masih kembali lemparan ke dalam, sang kapten sendiri mengambil alih. Sudah dilakukan, ke depan aja dihentikan oleh nomor punggung 22 ini pemain dari Tanjung. Coba melewati satu pemain nomor punggung 7 ini. Masih ada dua pemain perebutan bola nomor punggung 9 di sana kerjasama dengan nomor punggung. Masih nomor punggung 19 coba melewati nomor punggung 7 mengambil alih kerjasama dengan nomor punggung 22. Masih terlalu keras umpangan, masih nomor punggung 7 dihalau oleh pemain-pemain Rasa Lemu saudara-saudara. Nomor punggung 12 coba membangun serangan kerjasama dengan nomor punggung 4 saudara-saudara. Coba melewati satu pemain, disikat habis pemain-pemain dari Purulaga sehingga bola keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan nomor punggung 7 kerjasama dengan nomor punggung 23 umpan pasir gagal saudara-saudara. Masih 2-1 gol yang sangat sempurna. Nomor punggung 7 coba membangun serangan, masih nomor punggung 7 lagi coba membangun serangan lewati satu pemain saudara-saudara. Masih kerjasama dengan nomor punggung 7 perebutan bola di sana saudara-saudara. Apa yang terjadi, bola keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara dari Tanjung United. Nomor punggung 7 mengambil alih. Sudah dilakukan saudara-saudara, salah pengertian dia
masih 0.19 kerjasama dengan 0.23 masih coba melewati satu pemain agar berlomba lupanya nomor punggung 7 coba bangunan serangan 0.7 kerjasama dengan punggung 9 kembali ke nomor 7 punggung 7 masih nomor punggung 7 coba berbangun serangan tinggal langsung tidak terarah tadi dihalau oleh pemain-pemain Purlaga saudara-saudara masih bola keluar lapangan sehingga menghasilkan hanya masih sudah dilakukan pada saudara salah pengertian nomor punggung 7 ini kerjasama dengan masih nomor punggung 7 dari tanggungnya di nomor punggung kerjasama dengan nomor punggung 4 saudara-saudara masih bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Tanjung United. Coba ke bawah tadi bola di terlalu bernafsu nomor punggung empat ini selalu bernafsu tendangannya sehingga melenceng di keluar dari lapangan Stadion Senayan Gelora Bung Karno sudah dilakukan nomor punggung 19 coba bola keluar lapangan lemparan ke dalam nomor punggung 11 mengambil alih ram oh bukan rupanya nomor punggung 22 sudah dilakukan nomor punggung 19 yang dituju masih kerjasama 1-2 umpan pasti apa yang terjadi terus main nomor punggung 7 coba ke depan saudara-saudara masih bola dikuasai oleh Tanjung United nomor punggung 23 kerjasama umpan pasti juga nomor punggung 7 coba masih 1-2 yang sangat syukur nomor punggung 19 coba melewati satu pemain dia mengotak-atik bola ke bawah lagi nomor punggung 23 coba kerjasama dengan nomor punggung 4 masih nomor punggung 4 kerjasama dengan nomor punggung 12 nomor punggung 12 coba melewati satu pemain umpan pasti kaca saudara-saudara bola dikendang keluar oleh pemain dari nomor punggung 4 ini Purlaga saudara-saudara sehingga menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan nomor punggung 12 coba melewati dua pemain masih nomor punggung 12 kerjasama dengan nomor punggung 23 masih pemain-pemain dari Tanjung coba melanjutkan serangan saudara-saudara apa yang terjadi kata rupanya bola keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan nomor punggung 7 yang dituju masih coba melewati satu pemain nomor punggung 7 kerjasama dengan nomor punggung 11 apa yang terjadi bola masih dikuasai oleh pemain-pemain masih perebutan bola apa yang terjadi bola keluar lapangan lemparan ke dalam dari Tanjung nanti sudah dilakukan ditujukan nomor punggung 23 kerjasama dengan nomor punggung 7 masih bola umpan 1-2 yang sangat sempurna saudara-saudara lebar lapangan lagi pemain-pemain nanti ini nomor punggung 4 coba melewati satu pemain kerjasama dengan pemain-pemain nomor punggung 9 ini saudara-saudara nomor punggung 7 coba dihalang tadi sudah nomor punggung 23 coba membangun serangan lagi masih nomor punggung 23 berhanda ini nomor punggung 22 masih umpan pasti yang sangat sempurna 2-1-2-3 lemparan yang sangat sempurna sehingga bola keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke 7 masih coba membangun serangan umpan lempar lapangan nomor 7 kan nomor punggung lempar nomor punggung 12 umpan pasti 1-2 yang sangat sempurna saudara-saudara kerjasama yang bagus nomor punggung 11 apa yang terjadi disikat tadi oleh pemain-pemain dari Purlaga Rasaleni ini sehingga bola menghasilkan tendangan bebas dari Tanjung United. Sudah dilakukan, coba umpan ke depan, tidak ada teman di sana, bola dikuasai penjaga gawang dari Tanjung United. Sudah dilakukan, nomor punggung 12, salah penyertian. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Tanjung United. Nomor punggung 7 coba membangun serangan saudara-saudara lewat kaki nomor punggung 12. Coba melewati dua pemain, coba umpan grosi saudara-saudara. Apa yang terjadi dua pemain saja coba sukanya langsung gagal korban nomor punggung 7. Membangun serangan lagi, gagal korbannya nomor punggung 23. Masih nomor punggung 7 kesesama nomor punggung 23. Masih perebutan bola saudara-saudara. Dihalau oleh pemain. Wasit! Masih nomor punggung 7 nomor punggung 11 saudara-saudara coba membangun serangan di sana apa yang terjadi di heading oleh nomor punggung 3 nomor punggung 22 coba membangun serangan gagal rupa-rupanya dan Purlaga Rasaleni coba membangun serangan lewat kaki nomor punggung 7 mampu membangun nomor punggung 7 ini apa yang terjadi mereka pula mati shootingan langsung kaki kirinya tadi yang tidak begitu sempurna sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan gawang nomor punggung 4 coba umpan pau ke depan lapangan aja saudara-saudara masih nomor punggung 4 masih nomor punggung 4 menguasai penuh bola saudara-saudara kita sama dengan nomor punggung 15 kita sama dengan nomor punggung 22 masih punggung 9 kita sama dengan nomor punggung 7 apa yang terjadi coba melihat satu pemain dia mengitu apa yang terjadi saudara-saudara perebutan bola di kota pinati sana saudara-saudara bola keluar lapangan wasit keluar nomor punggung 6 masuk nomor punggung 11 ya terima kasih yang kalinya sudah dilakukan coba ke depan aja di heading oleh nomor punggung 10 ini sehingga bola
Terlatih semua. Keluar lapangan menghasilkan tendangan penjuru lagi. Sudah dilakukan ketepan agak dihitin oleh pemain-pemain dari Pulaga tidak begitu sempurna tadi saudara-saudara. Sundulan-sundulan yang sangat tidak begitu akurat sehingga bola masih dikuasai oleh penjaga gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan, bola tinggi ke udara saudara-saudara. Masih perebutan bola. Coba membangun serangan Pulaga ini saudara-saudara. Masih nomor punggung 7, masih pemain-pemain dari Nasar ini saudara-saudara. Nomor punggung 10, masih kita sama dengan nomor punggung 7. Masih 1-2 yang tidak begitu sempurna. Nomor punggung 11, dan pembina ini coba membangun serangan saudara-saudara. Serangan balik, gagal rupa-rupanya. Saudara-saudara, masih pemain-pemain dari Rasa Dewi saudara nomor punggung 2. Masih nomor punggung 2. Aida, bola keluar lapangan sehingga tendangan yang tidak begitu. Yang tidak begitu akurat sehingga bola keluar lapangan. Stadion Senayan Gelora Bung Karno. Langsung dari kota penalti ini nomor punggung 7 sehingga membalatkan hasil serangan-serangan yang dibangun oleh Tanjung Lunati ini sehingga membalatkan hasil nomor punggung 7 saudara Basri. Ia skor jadi 1-0. Iya, para pemain tim-tim Pulaga sama Tanjung Lunati ini pemuda-pemuda yang paling ganteng. Tunjukkan sportivitas Anda karena kita di sini akan milih pemain terbaik dan kos-kos terbanyak nanti sama penjaga gawang. Sudah tidak kurang lagi pemain, masih pemain-pemain dari Tanjung Lati coba sudah langsung gagal rupa-rupanya. Nomor punggung 4 coba membangun serangan, coba ke depan ada 3 teman tadi, masih nomor punggung 7 lagi saudara Basri, masih nomor punggung kita sama dengan nomor punggung 4 ke bawah lagi dia nomor punggung 23, 1-2 yang sangat sempurna saudara-saudara. Nomor punggung 22 kita sama nomor punggung 7, masih rupa begitu pasti yang sangat sempurna. Nomor punggung 7 coba kerja sama nomor punggung 11, coba ke depan empat kursi saudara-saudara, masih perebutan bola dihalau oleh pemain-pemain dari Rasa Lewi saudara-saudara. Bola keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, di atas panggung pasaran SPDI, SPDA, Sepeda BC sama Bung Fari sama Bos Wali kita saudara Bung Basri. Ya, kalau saudara Bung Thomas ini kita udah angkat menjadi tim wartawan TV One dan dia juga punya YouTube brandnya itu saudara Thomas Lela. Nonton Thomas Lela channelnya. Ya, kita kembali ke lapangan saudara-saudara. Tendangan penjuru ke depan aja saudara-saudara, tidak ada apa yang terjadi. Oh, pelanggaran nomor punggung 7 ini sang kapten rupa-rupanya sehingga menghasilkan tendangan 2 kali saudara-saudara. Nomor punggung 11 mengambil alih dari Pulaga ini saudara-saudara. Cepong, saudara Cepong. Sudah tidak kuat sudah langsung nomor punggung 7 apa yang terjadi permutan bola di kota penalti. Oh, serangan-serangan yang dibangun Pulaga ini tidak begitu sempurna hampir membawakan hasilnya tadi. Penjaga gawang dari Tanjung United udah posisi gemes tadi saudara-saudara. Tendangan penjuru itu sekian kalinya sudah dilakukan. Coba ke depan apa yang terjadi saudara-saudara. Tidak, nomor punggung 7 sudah melakukan serangan atas nomor punggung 11, coba melewati satu pemain. Masih nomor punggung 11, shootingnya yang sangat sempurna tapi mata gawang yang sangat jeli saudara-saudara. Bola masih di kuat. Wajib, bos, ya, ofisial masuk ofisial. Tolong diperiksa. Iya, pemuda Cup number one ini kemarin kita diskusi di Aula Marina Inn. Kita akan datangkan untuk didampingi para pemain nanti. Ya, Gadis Payung. Gadis Payung ini asli gadis yang kita dipilih Putri Indonesia langsung. Ya, nah, tapi yang masuk 8 besar nanti yang kita baru datangkan gadis-gadis tahun ini untuk pengetahuan para penonton dan para pemain nanti. Itu janji Pak Ketua kita, Pak Saran SPBI Sepeda GT. Kita diskusi di Aula Marina Inn tadi malam. Ya, sama wartawan TV One, sama wartawan RCTI OK dan Bung Thomas SPBI SPDA Sepeda GT.
Kita kembali ke lapangan, saudara-saudara. Iya, coba membangun serangan nomor 27, saudara-saudara. Kita setelah saksikan bersama apa yang terjadi. Bola ditendang keluar aja oleh pemain-pemain dari pemain United Team hingga babak pertama udah berakhir, skor masih 1-0. Perdisi Anda antara pertandingan antara Tanjung United ini berhadapan dengan Purlaga. Kami persilakan pasaran SPDI selaku ketua kami. Silakan pasaran. Di partai pertama, Karaweda akan berhadapan dengan Kapam Poka dari Tanjung. Antara Roseling di partai pertama ini adalah saudara Bila. Ya, babak kedua telah dimulai. Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Tanjung. Masih pemain Tanjung menguasai bola, namun dapat disapu bersih oleh pemain belakang dari Purlaga Seleri, menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, sudah dilakukan. Ya, kita kembali ke lapangan Stadion Senayan Gelora. 1-0 antara pertandingan Purlaga melawan Tanjung United. Kita kembali ke lapangan, saudara-saudara. Bola tinggi ke udara. Coklan Edwin, pemain dari Purlaga Nukumutia. Coklan bagus serangan, saudara-saudara. Halah, pemain dari Tanjung masih. Pemain dari Purlaga, rupanya. Coklan melewati satu pemain Nukumutia 10 ini. Apa yang berarti gagal, rupanya. Kerjasama dengan sang kapten Nukumutia 7. Rupa passing ada Nukumutia 19. Coklan melewati satu pemain. Dia mengatakan hati bola. Kerjasama dengan Nukumutia 12, rupanya. Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Purlaga. Coba shootingan langsung, saudara-saudara. Tendangan nomor punggung 8 ini tidak begitu akurat, terlalu tinggi, sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan. Nomor punggung 11 coba membangun serangan, saudara-saudara. Bersama dengan nomor punggung 7 masih nomor. Masuk, saudara-saudara. Nomor punggung 7 coba mengajak bola. Bersama dengan nomor punggung 12 dari Tanjung United. Wasit pergantian pemain dari Tanjung United. Keluar nomor punggung 4. Masuk nomor punggung 14. Terima kasih, Pak Ketua. Ya, sudah dilakukan. Nomor punggung 12 dan para kendala. Itu juga nomor punggung 7. Masih nomor punggung 7 coba melewati dua pemain, saudara-saudara, dari pemain-pemain dari Tanjung United. Saudara-saudara coba melewati serangan nomor punggung 11. Masih nomor punggung 11 coba melewati satu pemain. Coba umpan berhasil diterobosan, saudara-saudara. Umpan yang sangat sempurna, tapi penjaga gawang yang sangat jeli matanya, sehingga sudah dilakukan. Bola tinggi ke udara. Tidak ada pemain-pemain Purlaga di sana, saudara-saudara. Nomor punggung 12 coba membangun serangan. Sumulang data tadi yang tidak sempurna, sehingga bola keluar lapangan, saudara-saudara. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Purlaga Raselevi. Coba Raselevi membangun serangan kerjasama dengan nomor punggung 7. Salah pengertian nomor punggung 7. Bola masih perebutan bola. Rupa-rupanya bola keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Wasit pergantian pemain dari Purlaga. Keluar nomor punggung 2, masuk nomor punggung 88. Saudara Eko, Mas Eko, mampukah Eko ini bisa mengejar ketinggalannya? Nanti kita saksikan bersama-sama. Nomor punggung disikat habis oleh nomor punggung 7. Coba melewati satu pemain. Bola dikuasai oleh nomor punggung 11 di nomor punggung 14. Coba umpan passing ke depan aja, saudara-saudara. Bola keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara. Dari Purlaga Raselevi sudah dilakukan. Sulungan data yang sangat sempurna, saudara-saudara.
masih nomor punggung 7. Bersama dengan nomor punggung 10. Coba bangun-bangun serangan, saudara-saudara nomor punggung 7. Lempar-lempar kata lapangan, saudara-saudara nomor punggung 8. Masih kata rupa-rupanya disikat tadi oleh pemain-pemain nomor punggung 11 ini. Tendangan yang tidak begitu terarah tadi. Salah pengertian sehingga bola keluar lapangan. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Tanjung Rati. Kita sama dengan nomor 7. Nomor 7 umpan passing ke depan, saudara-saudara. Herdin ada nomor 3 ini sehingga bola keluar lapangan. Menghasilkan yang perang ke dalam sudah dilakukan. Nomor 14 coba membangun serangan. Coba melewati dua pemain, saudara-saudara. Masih nomor 14. Nomor kita sama dengan 14. Coba melewati dua pemain, saudara-saudara. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Pulaga. Nomor 7 coba bangun serangan. Kagak rupa-rupanya masih pemain-pemain dari Tanjung. Kita sama dengan nomor 7, 1-2 yang sangat sempurna. Nomor 12 kita sama dengan nomor 9 dihalau oleh pemain-pemain dari Pulaga. Masih apa yang terjadi? Sedangkan yang dari Tanjung United nomor 19 keluar, nomor 10 masih. Iya. Terima kasih, wasit. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, saudara-saudara. Kerjasama dengan lombong lelo masih. Lombong tujuh coba ke depan. Coba membangun serangan lagi, saudara-saudara. Dari Tanjung ini lombong sebat. Masih berputar bola di sana, saudara-saudara. 2-3 pemain dari Pulaga, saudara. Bola keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara. Lemparan ke dalam lombong tiga mengambil alih. Lemparan ke dalam. Salah lemparan. Tidak melihat garis. Rupa-rupanya lemparan diambil alih oleh pemain-pemain dari Tanjung United. Saudara-saudara, kita saksikan bersama-sama. Nomor punggung 22 sudah dilakukan kerjasama dengan nomor punggung 7. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Pulaga. Nomor punggung 88 yang dituju. Headingan keluar dari pemain dari Tanjung United ini sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, ditujukan nomor punggung 5. Salah pengertian tadi, bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Tanjung United. Coba syutingan langsung nomor punggung 12 ini. Tendangan yang begitu keras tadi, tapi melenceng di samping kanan gawang. Sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan gawang. Saudara-saudara, sudah dilakukan, bola diheading oleh nomor punggung 14, saudara-saudara. Bersama dengan nomor punggung 7 masih. Coba dihalau oleh pemain-pemain dari Pulaga nomor punggung 4 ini sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam nomor punggung 14 mengambil alih sudah dilakukan. Ditujukan nomor punggung 23. Lempar passing atas, saudara-saudara. Kerja sama yang sangat sempurna, saudara-saudara. Masih nomor 19 kagak rupa-rupanya masih pemain-pemain dari Tanjung Minyak sudah cocok melewati dua pemain. Apa yang terjadi? Masih bapak terlalu terlama-lama mengambil bola, saudara-saudara. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Pulaga. Salah penyertian masih apa yang terjadi? Membangun serangan lagi nomor punggung 14 lewat kaki ini. Nomor punggung 11 rayam berbila masih kerjasama dengan nomor apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Masih headingan-headingan yang panas sangat sempurna, tidak begitu akurat tadi. Perebutan bola di skok kanan sana sehingga rujak bola keluar lapangan, saudara-saudara, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Heading oleh pemain-pemain dari Pulaga. Masih perebutan bola, saudara-saudara. Nomor punggung 10 coba membangun serangan, saudara-saudara. Nomor punggung 7 dari Pulaga coba membangun serangan lewat kaki nomor punggung 7. Kita sama dengan nomor punggung 7. Ini gagal rupa-rupanya. Nomor punggung 23 masih. Kita sama dengan nomor punggung 14. Rupanya yang sangat sempurna, saudara-saudara. Nomor punggung 7 sangkat yang coba melewati satu pemain. Kerja sama dengan nomor punggung 10. Pemain yang sangat masih coba melewati satu pemain. Coba kikut-kikutnya yang sangat sempurna, saudara-saudara. Kita sama dengan nomor punggung 11 masih melewati. Coba umpah passing atas, saudara-saudara. Ditujukan nomor punggung 11. Iya, nomor punggung 7 apa yang terjadi? Masih nomor punggung 10. Shootingannya suara. Shootingan yang sangat tidak sempurna. Tanjung, saudara-saudara. Masih pemain-pemain Tanjung coba membangun serangan, saudara-saudara. Lewat kaki nomor punggung 12. Coba mengotak-atik bola, umpang gagal lapangan aja, saudara-saudara. Ditujukan nomor punggung 11 coba melewati satu pemain. Nomor punggung 11 gagal rupa-rupanya dihalau oleh pemain-pemain dari Pulaga. Lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Tanjung ini yang sangat panas di Stadion Senayan Gelora Bung Karno Tenoliku. Jangan lupa like, komen. YouTube-nya Thomas Nela Channel. Headingnya tidak begitu akurat. Ya, bola. Minta tolong para penonton yang saya cintai. Luas rel, lihat anak-anak itu bola. Lihat, sutikannya, suh!
Sutingan langsung nomor punggung 12 ini yang sangat sempurna, tapi penjaga gawang dari Purlaga yang sangat jeli matanya sehingga menghasilkan tendangan pencuri untuk sekian kalinya. Bola bersolir yang kena dijatuh, para penonton. Sudah dilakukan kerjasama dengan nomor punggung 11, masih nomor punggung 10. Ambul pira yang sangat menonjol, pasti sudah sekarang masih terlalu keras nomor punggung 14 ini sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan bola mati. Sudah dilakukan bola tinggi ke udara dihetin oleh pemain-pemain dari Tanjung Saudara-saudara. Coba mengejar bola nomor punggung lapangan ini, bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam dari Purlaga Saudara-saudara. Sudah dilakukan nomor punggung sebelas yang ketujuh, masih nomor punggung sebelas coba melewati dua pemain, tiga pemain Saudara-saudara, gagal rupanya, tidak mampu Saudara-saudara. Dan pemain dari Tanjung coba membangun serangan lagi sudah ke nomor punggung 7. Salah pengertian nomor punggung 7 ini sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan, menghasilkan lemparan ke dalam lagi. Iya, untuk para pemain, untuk menyertai penonton yang saya cintai di Stadion Senayan Gelora Bung Karno, bahwa kami panitia tadi malam sudah diskusi sama Pak Ketua Pasaran SPDI, bahwa siapapun yang bisa masuk 8 besar nanti, kita akan datangkan gadis payung putri-putri Indonesia kita yang tersebut. Benar! Karena kita sudah siapkan anggaran wartawan dari TV1 sama wartawan RCTI, oke. Kita tidak ngomong, kita bicara apa? Nomor punggung 12 dari Barat, Barat. Saudara-saudara, saudara Aan, tadi pencetak gol kedua, mampukah pemain-pemain dari Purlaga ini mengejar ketinggalannya? Kita saksikan bersama-sama saudara-saudara. Kita kembali ke lapangan, saudara-saudara. Masih nomor punggung 7. Coba dihalau oleh pemain dari Purlaga, saudara-saudara. Masih bola dikuasai pemain-pemain dari Purlaga nomor punggung 7. Coba membangun serangan untuk apa? Iya, untuk apa? Kenapa punggung 10? Hampir aja saudara-saudara. Penjaga gawang sudah keluar tandanya, apa yang terjadi? Oh, bola keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam dari Purlaga. Dari Tanjung coba membangun serangan saudara-saudara. Di PP bola nomor 10, apa yang terjadi saudara-saudara? Oh, bola keluar wasit. Wasit pergantian pemain dari Tanjung United, keluar nomor punggung 22, masuk nomor punggung 9, Farhan. Farhan ini pemain yang dikirim oleh Tanjung United itu dari Spanyol ini. Ya, dijuluki pemain ini, pemain namanya itu Nono Gomez. Ya, Nono Gomez, rambut gondrong nomor punggung 9 ini. Sudah dilakukan, ditendang volley aja oleh pemain-pemain dari Purlaga, saudara-saudara. Laslebi masih bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Tanjung United. Coba umpan ke depan aja nomor punggung 10 mengambil alih bola. Masih nomor punggung 10 coba melewati satu pemain. Nomor punggung 10 coba melewati satu pemain, kerjasama dengan nomor punggung 12. Gagal rupa-rupanya bola dihalang-halang pemain oleh pemain dari Purlaga, saudara-saudara. Nomor punggung 88 coba membangun serangan. Tidak begitu akurat tendangannya, saudara-saudara. Nomor punggung 11 mengambil alih dari Tanjung. Masih nomor punggung 11. Lepas passing aja saudara-saudara. Gol saudara Nono Gomez. Yes, sudah dilakukan, apa yang terjadi saudara-saudara? Oh, pelanggaran rupa-rupanya ini saudara-saudara. Para pemain dari Tanjung United, sang kapten sendiri yang ngambil alih ini dari rasa lagi Purlaga ini saudara. Kita saksikan bersama-sama, mampukah? Sudah dilakukan, gagal betis oleh pemain-pemain dari Tanjung. Sudah ke depan agak sekali gula kita. Nomor punggung 5 ini tidak begitu kontrol tadi, malahan sendirian dia berdiri. Bola keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang alias tendangan bola mati. Sudah dilakukan nomor punggung 11 kerjasama dengan nomor punggung 10 coba melewati 4 pasti saudara-saudara. Masih digagal oleh pemain-pemain dari Purlaga, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Oh, tendangan penjuru untuk sekian kalinya sudah dilakukan. Hedian tadi pemain-pemain dari Purlaga sehingga menghasilkan lemparan ke dalam
Sudah dilakukan sang kapten saudara-saudara perebutan bola di kota Pinati. Masih nomor punggung 7. Apa yang terjadi? Pelanggaran sang kapten ini rupa-rupanya sehingga menghasilkan tendangan bebas. Iya. Bung Karno Denoliku ini disponsori oleh Bank Sinarmas sama Astra dan Kopi Gajah sama Cleo dan Vivo. Vivo ini akan hadiah khusus penonton terhadap nanti dapat satu HP RAM 38.000 Hah! Sudah dilakukan nomor 4 masih dihalang oleh pemain-pemain apa yang terjadi nomor punggung 12? Masih nomor punggung 12 apa yang terjadi? Dan jaga gawang yang sangat lincah bisa menyelamatkan gawangnya saudara-saudara. Bola dikuasai oleh pemain pukulata saudara-saudara. Masih bola perebutan bola nomor punggung 10 mengambil alih. Masih coba melewati satu pemain kerjasama dengan nomor punggung 7. Masih nomor punggung 7 coba melewati satu pemain. Apa gagal rupanya? Bola dikuasai apa yang terjadi? Handa kiri ini yang sangat lincah ke depan aja cara kupiah headingannya sangat sempurna, kerja sama yang sangat sempurna headingan nomor punggung 11 ini, penyelesaian yang tidak sempurna nomor punggung 7 ini tidak membawakan hasil. Masih bola perebutan bola nomor punggung 10 gagal rupa-rupanya coba membangun serangan dari selesai nomor punggung 7 lewat kaki nomor punggung 7 kita settingan langsung tadi dihalau pemain dari sudah dilakukan. Masih bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam dari pelata saudara-saudara. Sang kapten sendiri yang dituju. Masih kerjasama 1-2 pasing nomor punggung sang kapten. Masih kerjasama dengan nomor punggung. Shootingan langsung nomor punggung 4 ini yang sangat begitu keras tapi tidak begitu akurat sehingga bola keluar lapangan. Ya, untuk para penonton, lo kurang kakek HP sebuah itarore, ayo itu cici putare. Supaya putar maki matarore putar ketahore ya supaya raka HP sih HP ke senilai coina untuk penonton telatan itu 2 juta. Saudara tuan guru baca ini saudara tuan ya. Toskor 3-0 mampukah pemain-pemain dari Purlaga ini bisa membalas ketertinggalannya ini saudara-saudara. Kita saksikan bersama-sama. Masih bola wasit bergantian pemain dari Tanjung United keluar nomor punggung 11 ditarik keluar untuk babak berikutnya nanti nih. Saya formasi yang dilakukan oleh Tanjung United ini. Ya, bola keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam dari saudara-saudara. Bola sempurna saudara-saudara sehingga menghasilkan nomor punggung 14, 12 mengambil alih. Sudah dilakukan. Ke depan aja saudara-saudara nomor punggung 7 lagi 7. Masih nomor punggung 7 sang kapten yang sangat lincah ini saudara-saudara ke bawah lagi. Ditujukan nomor punggung 3, 1-2 yang sangat sempurna saudara-saudara. Masih kegelapan lewat datang lapangan saudara nomor punggung 12 coba membangun serangan kerjasama dengan nomor punggung 7 coba melihat 7 pemain masih cedera ke 1-2. Nomor punggung 10 ini yang tidak begitu kontrol tadi sendiri yang dia berdiri sehingga bola keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang saudara-saudara. Sudah dilakukan bola tinggi ke udara. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Purlaga saudara-saudara. Menghentikan saudara-saudara. Masih nomor 8. Pemain yang baru masuk ini saudara-saudara. Nomor 3. Coba bangun saudara-saudara. Apa yang terjadi? Gagal rupa-rupanya.
pelanggaran rupanya. Iya. Mampukah nomor punggung 7 ini dari Pulaka bisa membalas ketertinggalannya saudara-saudara? Sudah dilakukan. Tendangan yang sangat berbahaya. 7. Sang kapten sendiri masih coba mengejar bola, coba melewati satu pemain saudara-saudara. Gagal rupa-rupanya disikat pemain dari ditendang keluar aja nomor punggung 10 ini dari pemain dari Pulaka, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk sekian kalinya. Ya. Sudah dilakukan kecepatan atas saudara-saudara, ditujukan saudara nomor komes. Masih nomor komes nomor punggung 9. Masih nomor komes coba melihat satu pemain. Yang sama dengan nomor punggung. Masih pemain-pemain dari tanjung saudara-saudara. Apa dipepet oleh pemain-pemain dari nomor punggung 11 itu sehingga bola keluar. Masih dikuasai penuh oleh pemain-pemain dari Pulaka saudara-saudara. Bersama dengan nomor 10, masih nomor Gomez. Nomor Gomez coba mengamuk serangan saudara-saudara. Gagal rupa-rupanya nomor Gomez ini saudara-saudara. Masih pemain-pemain dari sesuntingan langsung yang sangat keras tadi nomor punggung 7 sang kapten dari Tanjung United ini. Iya, pertandingan sudah berakhir saudara-saudara. Sehingga selamat untuk Tanjung United untuk masuk ke babak berikutnya.